kegiatan Tirta Yatra atau pembinaan rohani kita lakukan untuk tentunya mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Widiwasa, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan dalam melaksanakan tugas kewajiban yang diberikan negara oleh kita. Kegiatan ini kita lakukan juga sebagai ucap syukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diberkati oleh beliau. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan intelektual spiritual kepada seluruh anggota, tidak hanya meningkatkan di bidang akademik, begitu juga peningkatan intelektual yang lainnya. Nah, intelektual spiritual perlu juga kita lakukan sehingga menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan mereka kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Ini perlu kita lakukan sehingga ada keseimbangan antara batin, itu juga rohani, sehingga menjadi suatu keseimbangan yang baik dan dapat menciptakan keharmonisan dalam setiap gerak langkah yang kita lakukan untuk mengabdi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Gianyar.